Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan saya Arif Islam. Pada hari ini saya ingin membawakan, membincangkan satu isu, iaitu berkaitan dengan satu ayat daripada seorang influencer yang mengatakan curang itu izin Allah. Maksudnya kau always pergi mampus dengan apa yang orang nak cakap. Okay, dia kau always tengok sesuatu benda tu dengan apa yang Allah gerakkan. Dia tu curang dengan izin Allah. Dia tu pergi rumah perempuan tu pun dengan izin Allah. Siapakah kita nak marah orang tu dengan izinnya Allah? Allah maha mengerti segala-galanya. Dia curang sekalipun, Allah yang gerakkan DVD macam terlajak perahu boleh diundur, terlajak kata, kita tanggunglah akibatnya. Lebih-lebih lagi sekarang ini kita di dalam dunia hujung jari, cepat sangat tersebar perkara ini dan beliau telah menerima banyak kecaman lah. Dan perkara ini telah sampai ke pihak mufti. Dan sebenarnya influencer itu sendiri telah mengeluarkan kenyataan timbal balik di mana beliau memohon maaf dan telah menulis panjang lebar di IG beliau untuk menjelaskan situasi yang sebenar, maksud sebenar beliau. Dan boleh bacalah di IG beliau, saya sertakan di sini. Dan kita sebagai sesama Islam, beliau dah minta maaf, jadi kita maafkan beliau dengan apa yang beliau terlanjur kata-kata yang tersebut. Dan semoga selepas ini seperti yang beliau nyatakan akan memberikan jawapan yang lebih panjang berkaitan dengan isu ini, kita boleh mendengarlah penjelasan beliau dengan hati yang terbuka. Dan apa yang lebih saya nak tekankan di sini adalah jawapan daripada mufti. Kita boleh tengok di Facebook wilayah Facebook mufti wilayah persekutuan menjawab persoalan curang dengan izin Allah. Dan saya bersetujulah, takkan tak nak bersetuju pula kan dengan apa jawapan yang diberikan oleh mufti. Kita berbuat baik, kita berbuat jahat memang dari Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi untuk kita mengatakan yang jahat itu adalah dengan izin Allah, satu perbuatan yang tidak beradablah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan kita ini manusia, lagi-lagi kita orang Islam, bukan saja ada akal tetapi kita dikurniakan iman untuk membezakan mana yang baik, mana yang buruk. Bila Allah berikan kita yang buruk, bermakna itu adalah ujian. Dia nak tengok macam mana kita menghadapi perkara yang negatif itu, sama ada kita terima ataupun kita melawan. Kalau kita terima apa yang buruk itu bulat-bulat, samalah kita macam makhluk lain seperti binatang yang terima saja. Malah ada juga binatang yang boleh bezakan mana yang baik, mana yang buruk. Apatah lagi kita manusia, apatah lagi kita seorang Muslim yang membolehkan, yang boleh membezakan mana yang baik, mana yang buruk. Jadi pastinya apabila ada sesuatu yang buruk, kita kena tolak, kita ambil yang baik-baik saja. Jadi curang itu 100% kita tahu perkara yang buruk, perkara yang negatif. Jadi kita sebagai seorang Muslim, kita kena tolak perkara yang curang. Jadi kita tak boleh nak sandarkan kita curang itu dengan izin Allah. Jadi itu saja. Semoga kita para suami menjadi seorang suami yang setia pada yang satu. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.